sunnah Rasul ialah rangkaian tuntutan kedua daripada Muhammad Rasulullah. Oleh kerana manusia dipercaya kepada Allah, saya selalu sebut elemen kemanusiaan ini. Kita percayakan Allah. Kita tahu Allah laisa kamislihi syai', Allah tak sama dengan apa-apa. Tetapi insan dia perlukan sesuatu untuk dia lihat dan dia sentuh, supaya dapat dia merasakan dekatnya diri dia dengan Tuhan. Oleh kerana itulah idea manusia mewujudkan berhala. Pasal dia rasa tak puas hati, dia nak touch sesuatu. Agama tak dapat menerima itu kerana itu elemen syirik. Tapi dalam masa yang sama, ala agama meraihkan perkara itu kerana itu tuntutan kemanusiaan. Dia raihkan, namun dielakkan kita daripada syirik. Sebab itu Allah wujudkan Mekah. Kita pergi ke sana bukan kerana dia cantik, bukan kerana Kaabah itu sama dengan Allah, maha suci Tuhan daripada sama dengan apa-apa. Tetapi manusia ingin memijak, menyentuh dan melihat suatu tempat yang diturunkan kepadanya rahmat Tuhan, supaya dia merasai dirinya berhubung dengan Tuhan. Maka Nabi kawal, jangan bagi syirik. Tapi dalam masa yang sama, wujudkan keyakinan tentang keberkatan Tuhan. Itu Allah Azza wa Jal, zatnya, keagungannya. Maka dia rahmatkan tempat. Dan manusia suka pergi pada tempat yang Allah rahmati. Kita semayang di sini dengan di Mekah, semayang yang sama. Tapi bila kita masuk ke Mekah, terasa bukan kerana Allah tu duduk di Mekah, tapi kerana rahmatnya banyak turun di Mekah. Ini nak dibezakan oleh insan. Diri insan sentiasa inginkan sesuatu yang hadir dalam dirinya. Maka antara perkara yang Allah wujudkan, antara banyak sebab, dia menghantar Rasul. Rasul banyak peranan. Antara peranan Rasul, peranan penting Rasul ialah untuk menterjemahkan apa yang Allah mahu. Bagaimana Allah nak sampaikan hidayah pada manusia, agama dia boleh saja kalau sekiranya semua orang Allah bagi mimpi malam-malam, dan itulah Islam. Tapi semua orang akan menyeleweng, ramai orang akan menyeleweng. Mimpi dia dapat version lain, dia cerita version lain. Maka perlu pada suatu zat, satu individu yang individu itu trusted, dipercayai. Individu yang dipercayai, maka dia hantar Rasul, para Rasul alaihi wassalatu wassalam sepanjangnya, supaya dia bertanggungjawab atas hal ini. Dan Allah sampaikan wahyu melalui mereka. Bukan saja mereka mengambil wahyu dan menyampaikan kepada kita, tapi mereka mempraktikkannya supaya kita dapat ada zat yang kita lihat dan kita contoh. Kerana manusia tak boleh lihat Tuhan. Manusia tidak boleh lihat Tuhan. Okey. Ini kuasa umum kedatangan Rasul. Maka kita kena percaya ke Rasul. Maka hubungan kita yang pertama, kita percaya dia Rasul. Sebab itu kita kata wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kedua, kita ikut dia.